ketinggian 6 meter, 5 meter. Oh, ada anu di kayak air terjun begitu. Dari Makale 1,5 jam Pak Di ke atas. 1,5 jam. 1 jam lah ya. 1 jam. Ya. 1,5 jam lah. 1,5 jam Di. Soalnya naik gunung. Naik gunung. Iya. Kalau turun ke sungainya sampai di nanti titik perhentian itu berapa jam kita di? Sampai di tempat start rafting. Ya. Sekitar 20 menit. 20 menit lagi ya. Di sungai nanti kita sekitar 3-4 jam. Iya. Biasa peserta itu berenang-berenang, lompat dari batu. Oh, begitu nih. Tapi kayaknya kita ini takut-takut semua mau lompat-lompat ini, ya. Oh. Nah, kalau mau coba satu kali pingin lagi. Ya, 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 ya. Ketinggian 6 meter, 5 meter. Oh, ada anu di kayak air terjun begitu. Ya, tapi kita tidak masuk di kelas 45 ya. Kita kalau masuk kelas 45 nginap. Iya. Nginap satu malam, soalnya jauh ya. Kita sudah ada di tempat persiapan. Dari sini kita jalan kaki 30 menit lagi menuju sungai untuk rafting. Kita lagi persiapan ini pakai. Bagaimana Komje, mantap. Sudah pakai, sudah siap terapin. Siap. Bagaimana Wilson, siap mantap. Situ pergi Mahkamah Biguling. Om Jeje, bagaimana Om Jeje? Ya, aman. Aman. Oh iya, kita sudah menuju sungai ini, teman-teman. Sudah siap dengan perlengkapan. Ada skopnya juga. Ya, kita sudah sampai di titik start untuk rafting ya di Sungai Maiting. Setelah dari Kongkonan tadi, kita harus jalan kaki menuju ke Sungai Maiting. Ya, kita akan sebentar lagi kita akan start ya. Kita lagi menunggu perahu ya, perahunya kita dari atas ya. Dan di sungai nanti ini kurang lebih 3 jam ya kita akan berada di air. Oke. Okay. Jadi ini perahunya sementara di pompa dulu, diisi angin. Biar nanti laju.